original Netflix Indonesia karya sutradara Timo Cahyanto dikabarkan mendapatkan kehormatan untuk tayang perdana dalam program spesial Midnight Madness di Festival Film Internasional Toronto atau TIFF 2024 pada tanggal 13 hingga 15 September. Kabar yang disampaikan oleh Netflix Indonesia ini tentunya disambut gembira oleh Timo selaku sutradara yang juga akan hadir di Festival Film tahunan tersebut. Program Midnight Madness di Festival Film Internasional Toronto adalah program favorit bagi penikmat film laga, thriller, dan genre istimewa yang berkualitas dari seluruh dunia. Film The Shadow Strike berkisah tentang seorang pembunuh belia yang menentang mentor dan organisasinya. Demi menyelamatkan seorang bocah lelaki yang kehilangan ibu setelah sindikat kejahatan yang berkuasa. Selain The Shadow Strike, film yang juga tampil dalam segmen tersebut adalah Els karya sutradara Prancis Thibault Amin, Friendship karya Andrew Dayong, dan film The Guesidos yang disutradarai oleh Kenichi Ugana. Film The Shadow Strike menampilkan deretan aktor muda dan berbakat, di antaranya yaitu Aura Ribeiro, Hana Malasan, Ali Fikri, Adipati Dolken, Christo Emmanuel, dan Andri Masyadi.